Baik anak-anak, silahkan buku tugasnya yang kemarin dikumpulkan di meja saya sekarang. Ya, silahkan dikumpulkan. Sudah terkumpul semua, coba saya cek dulu ya. Harusnya ada 20 buku, tapi baru ada 19 buku. Siapa yang belum mengumpulkan ya? Saya, Us. Oh iya. Kenapa Mbak Farah? Kenapa buku tidak saya, mengumpulkan? Buku saya ketinggalan, Us, padahal sudah mengerjakan. Oh, tadi saya lihat. Sepertinya tadi saya lihat Mbak Farah juga datang terlambat ya? Ya, sudah maaf. Soalnya tadi pagi saya lupa menyalakan alarm. Semalam juga saya lupa merapikan tugas hari ini. Jadinya kesiangan sama tugasnya ketinggalan, Us. Nggak ke bawah. Oh ya, baiklah. Untuk hari ini saya maafkan kesalahannya Mbak Farah. Tetapi bagaimana solusinya untuk hari ini? Saya mau ngerjain tugasnya sekarang dan akan mengumpulkan hari ini juga. Oh, oke. Okay. Sip, Mbak. Nanti saya tunggu sampai pulang sekolah ya. Ya, Us, terima kasih. Sama-sama, Mbak Farah. Aduh, panas banget nih. Minum kayaknya enak deh. Ah, segarnya. Ya, Us. Ya. Mau kemana ini? Mau pulang, Us. Oh ya. Tadi saya lihat Mbak Jihan minumnya sambil berdiri, pakai tangan kiri pula ya. Itu gimana? Enggak, Mbak, hadis ketika minum masih, Us. Bahwa Nabi tidak melarang kita tidak boleh minum sambil berdiri. Nah, itu Mbak Jihan sudah ingat ya. Besok jangan diulangi lagi ya. Ya, Us. Insyaallah. Ya, sekarang boleh pulang ya. Ya, Us. Permisi, Zada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanggapan saya mengenai praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh Zada tadi adalah saya merasa sangat senang karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan saya. Saya juga merasa sangat dihargai oleh Ustadz Tari. Sikap Ustadzah yang selalu mengayomi dan memberikan keyakinan kepada saya untuk mencari solusi di setiap permasalahan yang saya hadapi. Saya harap Ustadz Tari selalu menjadi Ustadzah yang makin profesional dan makin dirindukan oleh muridnya. Semangat dan sukses untuk Ustadz Tari. Pas banget nih, minum ah. Ah, segarnya. Tangan kiri enggak tadi? Tangan kiri, Us. Tangan kiri apa tangan kanan tadi minum?